viral di media sosial Telegram pada Sabtu 20 Januari 2024 sebuah video yang memperlihatkan situasi ditangkapnya sejumlah pejuang Palestina. Satu hal yang menyita perhatian warganet di sini yaitu saat salah seorang pejuang Palestina yang ditangkap berhasil menyelundupkan ponsel ke dalam kendaraan IDF yang mengangkut mereka untuk diinterogasi. Alhasil, semua kejadian yang ada di dalam mobil militer tersebut berhasil direkam. Tampak jelas bagaimana mereka diperlakukan oleh tentara Israel. Mata mereka ditutup dan tangan mereka diikat, sehingga mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Dalam narasi unggahan, tidak dijelaskan kemana mereka akan dibawa. Hingga video ini beredar, beragam komentar dituliskan warganet.